갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Abi di Dokumentari Profesor. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semuanya kan? Saya jamin kalian semuanya sehat semua. Di sini kita kan tahu dalam keadaan seperti ini, yang pertama kita harus tetap patuhi protokol kesehatan 3M, cuci tangan, memakai masker, dan apa coba? Yang ketiga, ya. Yang ketiga apa? Apa? Ya, yang ketiga itu menjaga jarak. Nah, selanjutnya teman-teman dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan vitamin tentunya. Ya, teman-teman, dalam konten kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman tempat studio alam kuat ini. Mari kita lihat. Nah, teman-teman, di sini tempat latihan dari teman-teman kelas acting kuat TV dan juga tempat untuk syuting dari teman-teman UA Entertainment. Mau tahu gedung latihannya seperti apa? Let's go! Nah, ini dia teman-teman, tempatnya latihan kelas acting UA Entertainment. Let's go! Mari kita lihat. Nah, adem bukan? Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, teman-teman, di samping saya ini tempat pengambilan syuting konten buat ini. Let's go. Nah, teman-teman, selanjutnya nih kita ada di Green Palace Park. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat ada jogging track, ada tempat bermain, dan juga tempat bersantai untuk bagi teman-teman yang ingin menikmati suasana alam dan angin yang sepoi-sepoi. Gitu teman-teman. Oh. Dan pastinya bikin enjoy dan fresh. Nah, sekarang saya ini berada di jogging track-nya teman-teman. Tempatnya enak banget. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa lihat taman bermainnya. Jadi, kalau teman-teman punya adik-adik kecil nih, nggak usah khawatir karena bisa dititipi di sini. Pasti mereka bakalan suka tentunya. Teman-teman, di sini tempat santainya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin bersantai, kepingin tiduran nih, chattingan sambil YouTube-an, teman-teman bisa duduk di sini. Dan tentunya jangan lupa kalau sudah makan, buang makanannya di tempat sampah. Tuh. Nah, ini teman-teman namanya balai. Jadi kalau teman-teman ingin bersantai dengan keluarga, teman-teman boleh nih duduk di sini. Tapi jangan lupa ya, yang merokok nggak boleh di sini. Harus disimpan dulu. Teman-teman,
selanjutnya, mari ikuti saya ke tempat lokasi kedua. Keduanya ini tidak jauh dari lokasi yang pertama tadi. Nah, ini namanya lokasinya dekat dengan kolam renang anak-anak. Teman-teman bisa lihat sendiri. Lihat di sini ada tempat bersantainya ya. Dan juga teman-teman juga bisa lihat ada kolam renang dan juga seluncurannya. Cuman karena saat ini sedang PSBB, jadi teman-teman belum bisa berenang. Itu nunggu nanti kalau udah nggak PSBB lagi, teman-teman. Nah, sekarang ini teman-teman berada di lokasi yang ketiga, yang biasanya itu digunakan untuk pengambilan konten dan juga latihan-latihan. Bedanya tuh kalau di sini tempatnya lebih sejuk dan juga lebih rindang. Ayo kita aku sekarang. Keren bukan? Jangan lupa kalau ada sampah itu dibuang di tempatnya, biar tempatnya itu tetap indah dan juga terjaga keasriannya gitu teman-teman. Nah teman-teman, yang ini tempat yang ketiga. Di sini biasanya digunakan untuk tempat syuting-syuting konten dari kelas acting UA Entertainment dan Alstar gitu. Oke, sampai di sini dulu konten dokumentari Profil UA. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe dan juga komen. Bye bye. Thank you.